Perjalanan menuju ke Museum Kretek. Museum Kretek ini berada di Jalan Getas Pejaten nomor 155 Getas, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59343. Museum Kretek didirikan di atas lahan seluas 2,5 hektar pada tahun 1986 atas prakarsa Suparjo Rustam, Gubernur Jawa Tengah, ketika berkunjung ke Kudus dan melihat potensi besar perusahaan kretek yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di kota tersebut. Kita menuju ke depan gedung museum untuk mendengarkan instruksi dari guru dan pihak dari Museum Kretek. Lalu kita jalan ke rumah Joglo Bunjung. Pihak Museum Kretek memberikan arahan dan menjelaskan tentang rumah Joglo ini. Saat masuk, kita wajib salam terlebih dahulu. Rumah Joglo Pencu adalah rumah tradisional yang berasal dari Kudus yang mencerminkan perpaduan akulturasi kebudayaan masyarakat Kudus. Ada masjid dan juga terdapat rumah kapal. Setelah itu, kita memasuki gedung Museum Kretek. Banyak foto sejarah Museum Kretek. Yaitu ke Sunan Muria yang berada di Jalan Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menuju ke makam Sunan Muria, kita harus jalan melewati pasar. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah Evinti Maulana Hisab.